tidak sedikit anggota DPR, MPR dari justru asal dari Papua. Mereka ikut terlibat, ikut merancang undang-undang. Bagaimana Pak Pindir ya pikir-pikiran mereka, ya hasil bahasa apa itu? Mereka sebagai statusnya anggota dari Indonesia, itu berkembang di DPR. Tapi dalam hati mereka merasa orang tua. Kalau dia bangsa DPR dan cerita orang mereka. Kedama berkembang di Indonesia, itu bisa soal itu. Hatinya, ya bisa itu. Hatinya juga. Nah, hatinya tidak mungkin, tetapi kenyataannya mereka tetap anggap Papua bagian dari Indonesia. Itu mereka ikut terlibat untuk mengusung undang-undang waktu itu. Jadi apakah mereka bisa dikatakan kayak musuh bagi rakyat Papua atau bagaimana kira-kira? Ya, kita sudah punya komitmen atau kongres. Seluruh orang Papua harus berada dalam bingkai bahasa Papua. Walaupun itu mungkin dia ada cara demikian. Ya. Jalan cara Papua sama dia. Ya. Saya tidak sadar. Ya, kita tidak malah boleh keluar, tapi aparat pemerintah masih usia Indonesia, tapi tentunya orang tua. Ya tidaklah si permusuhan yang mereka. Tapi lihat hasil dari para pembicaraan DPR, maksudnya undang-undang terhadap Papua itu, mungkin saja sebagian masyarakat yang saatnya agak curiga, skeptis, tapi misalkan soal pembagian dengan daripada migrasi, mungkin saja ada sebagian mau lihat dulu gitu daripada berjuang mereka, tapi lihat dulu artinya ya, apa benar bisa jadi kaya atau tidak. Kalau jadi kaya, ya biasa saja seperti itu gitu. Nggak ada pendapat demikian. Kita ya. Bahwa sesama pemerintah tetap ada. Iya. Itu tadi sebelum itu pakai pemerintah. Melarang rakyat, lebih besar lagi rakyat. Kalau uang begitu banyak rakyat, mereka boleh mencoba. Mereka sekali kaya. Jadi kan apa betul? Ya. Karena mereka yang, karena masyarakat. Karena ada pokoknya dalam sebagian. Iya. Bahwa saya itu adalah fokus secara semacam kontra sosial, secara betul-betul punya layar. Dua layar. Atau kira-kira saya itu, dia tidak melempar. Iya, iya, iya. Kasih menengah, nama minta untuk khusus. Itu betul-betul yang bisa dengan rakyat. Khusus orang-orang itu, khusus. Kau berbaiknya apa, mana di Indonesia. Iya, iya, iya. Oh, tapi itu macam itu. Itu betul-betul yang melempar. Saya pemerintah rakyat. Tapi menurut Pak, sendiri bagaimana? Apakah sudah disahkan undang-undang terbuka itu? Apa cukup banyak ke teman-teman dari Papua ikut mendukung undang-undang tersebut? Atau mereka tetap marah? Ya, macam tadi, mereka semua setelah. Semua bangun masih jahat. Jepang masih baik, walaupun jahat, Jepang masih baik. Jepang jahat dua perang. Mereka jahat dua kebawah dua perang. Dan mereka jahat lagi. Ya, karena mereka bisa jahat orang. Kita harus dipakai perang. Harus. Kita harus berpikir. Itu kesal saya. Dan saya punya fakta itu. Karena waktu otomi khusus 1999 pergi ke depan, banyak yang dibunuh. Itu waktu perang, waktu aman. Damai. Nah, dan otomi yang pertama sudah dibunuh begitu banyak. Kemungkinan yang kedua yang akan dibunuh. Bukan raya. Tapi bagaimana dengan anggota DPR itu atas pintua, adanya otonomi daerah khusus otonomi daerah Papua itu kan pernah tiba-tiba meningkat. Mereka sudah tahu bahwa ini uang untuk rakyat. Bukan, ya mungkin mereka makan sebagian, tapi kebanyakan kembalikan kepada rakyat bagaimana? Atau mereka makan semua? Ya, mereka bisa bicara dengan rakyat, tapi ternyata belum pernah ada. Dana itu kan ada aspirasi M. Negara Uni Eropa baru. Terkini terakhir. Kita baru saja tidak pernah rasa. Apa yang dalam besar ini? Iya. Saya merasa pasti. Beli mobil, beli rumah di mana-mana, jalan di Jakarta pun pergi. Dia tinggal di desa dia nonton. Dalam kemiskinan. Kendara gue tidak bisa otor. Lebih masyarakat rakyat. Kasih PDP tidak mau. Mereka tak bicara kebenaran.
Kita menghendaki supaya rakyat Papua jadi tuan di rumahnya sendiri. Itu disiatur pemerintahannya dan lain-lain. Dan wujud kemerdekaan tadi. Nah, sementara seperti pertanyaan darahmu yang diarah darahmu Metro TV, ada yang pertanyaan dari yang Kompas itu. Yeah. Nah, sekarang gubernur orang Iriang, beberapa bupati orang Iriang, yang dirjen-dirjen orang Iriang, orang Papua lah, oke. Nah, kalau ini ditingkatkan sampai seluruh daerah dipegang oleh orang Papua sendiri, tampaknya itu bisa dikatakan ini sudah Papua jadi tuan rumah gitu. Bagaimana? Belum tentu. Belum tentu? Itu siasa. Karena? Karena kita pakai dia kata warga negara Indonesia. Kita bukan minta itu. Kita minta kita jadi negara kita sendiri susun. Dan dia pakai itu pure untuk Papua. Bukan di Indonesia. Kita di Indonesia. Cuma dia lagi Papua dan dia tinggal di Papua. Iya. Yeah. Ya karena tadi itu. Iya. Ada jasa buat apa sih? Kita beda-beda. Kita biar kebenaran. Kita hanya satu hal. Batu hari itu. Orang manusia buat lagi. Iya. Soalnya karena suara Tuhan. Tapi ngomong-ngomong kan selama ini harga yang oke, kita bicara soal kegiatan yang disebut di Tambor Sanaya yang areas OPM pernah terjadi juga di Iraga atau di mana kan kalau nggak salah hasil kongres saya Papua itu kan OPM sudah dibawa ke PDP. Kelihatannya mereka nggak mau dengan PDP, bagaimana itu? Ya mungkin karena mereka kan kalau mereka tidak dikejar mereka tidak balas. Mereka hidup sengsara kalau dikejar lagi ditembak ya mereka membalas. Tapi manusia kan ada batas kesabaran. Berarti TNI tetap, TNI polisi tetap kerja di OPM itu. Selalu. Ya kalau tidak ada macam-macam gitu, mereka tidak dapat. Biasa. Ini yang baik. Tahu tuh. Iya. Kati dapat di garnisun tinggal di rumah, murah pilih dari mana. Surat-surat begitu. Karena gampang ini ada kegiatan begini. Terus surat surat bawa duit. Tapi yang perlu duit. Iya. Raja di kalau mereka kepentingan. Tapi masih yakin bahwa sebetulnya kita ya dia tetap orang tapi apa itu kita kekuatan ya tapi boleh dikatakan OPM masih dibawa ke artinya kelihatannya OPM nggak mau dengar apa yang dikatakan Pak Teis kelihatan ya, kita bicara soal pemerintahan ya. Mereka belum menurut kabar mereka kayak tadi itu tapi karena masyarakat kan dalam lima tahun yang lalu ikut jadi di bawah payung PDP gitu. Itu tahan diri. Kita semua ikut menghargai. Jalan itu. Tapi saya bantu kita jalan kekuatan. Mereka punya fase kekuatan keamanan. Jadi ngomong-ngomong sekarang jadi yang pimpinan OPM sendiri itu siapa? Sebetulnya. Mereka kadang-kadang bagi wilayah. Ya bagi wilayah, betul. Jadi karena belum ada. Kalau kita sebenarnya kita susun semua itu. Sekarang dia mereka tuanku.